Jek, sakit apa? Betul. Saya ada sakit perut. Sakit perut? Ha, sakit perut betul. Saya nak MC satu minggu. Klinik saya ni tidak dibenarkan MC sebenarnya. Duduk saya cek. Oh, boleh duduk saja? Boleh. Tak payah dekat sikit. Kalau gitu doktor cucuk je lah saya. Saya kena cek dulu. Oh, boleh cek dulu. Sebab setiap patient saya, saya kena cuba. Oh. Macam ni saya cuba. Sakit kat mana? Sini dulu. Macam mana doktor ni keadaan saya ni doktor? Bahaya dia dia ni. Hai, teruk sangat ni. Tengok mata. Aduh. Ah, macam mana keadaan saya? Boleh saya dapat MC dulu tu? Mesti tolong bagi dia satu injection. Dia mental. Ya? Saya cek. Doktor, saya tak minta doktor, saya sakit pun. Awak, saya cek daripada sini tadi, saya dapati awak ni adalah seorang yang mental. Jadi awak daripada kamu masuk dulu. Saya adalah untuk kena orang yang sehat saja. Balik. Jalan. Daripada jauh ni saya datang ni. Mesti, ejek. Dan. Aduh, apa punya doktor lah. Mau minta MC, mau cuci esok pun tak boleh. Seruk, sakit perut jumpa doktor. Sakit ni jumpa doktor, semua jumpa doktor. Dia tu mental, bukannya dia sakit perut, dia tipu. Jadi kepada korang semua yang sakit perut, jangan cuba-cuba nak dapatkan MC secara percuma. Ingat, klinik bukan untuk MC, klinik untuk kesihatan saja. Alright, assalamualaikum, selamat hari haji dari Apak dan klinik Nabilah.